Welcome back to my channel. Nah, di channel kali ini gue bakal ngebahas apa sih bedanya family dengan agensi atau manajemen. Sebelum itu, gue pengen ngebahas dulu agensi dan manajemen itu adalah kata-kata yang sama, cuma lain penyebutan aja ya. Maksudnya artinya sama, manajemen dengan agensi itu sama ya. Sedangkan kalau family itu arti yang sangat berbeda. Kalau di family, simpelnya gini, family kalian gak akan dapat bayaran, tapi tergantung family tersebut buat aturan bayaran apa enggak, itu tergantung family-nya. Sedangkan kalau di agensi atau manajemen itu adalah yang membuat kalian menjadi streamer di Bigo. Kalau kalian belum nonton gabung ke manajemen mana, kalian bisa nonton ini ya guys, karena di sini gue lebih ngebahas tentang apa sih itu manajemen atau agensi ya. Sama agensi dengan manajemen itu artinya sama. Di sini karena banyak banget yang salah paham, kak sudah gabung ke agensi atau manajemen itu banyak banget yang salah paham. Nah di sini gue bakal ngejelasin. Oke, sebelum itu gue bakal nge-record dulu layar HP gue dengan hitungan record dulu, 3, 2, 1, mulai. Oke, jadi kalau kalian belum download aplikasi Bigo, kalian bisa download dulu aplikasi Bigo di bawah, linknya gue kasih tahu di bawah. Kenapa harus download pakai link gue dan masukin kode itu? Karena itu ada bonusnya ya, ketika kalian live, kalian bakal dapet bins. Enak kan? Oke, nah di sini penampilan awal ketika kalian lagi live, mungkin penampilannya kayak gini. Nah, di sini gue udah gabung ke family. Ini namanya family. Gue bahas family dulu berarti ya. Nah, kalau kalian lihat tengah tuh ada tulisannya tuh Stardiff Family. Nah, klik aja ya. Nah, ini merupakan salah satu family gue, guys. Jadi, kalau kalian bisa mau gabung, silahkan gabung aja. Tapi rata-rata ini lebih tepatnya jarang aktif sih family ini. Karena gue lebih fokus ke grup di WA buat nanganin ofisi-ofisi. Jadi, kalau bukan ofisi, gabung sini bisa. Mau ofisi, ini lebih tepatnya grup yang buat ofisi sih sebenarnya. Sebenarnya ya awalnya. Cuma karena di sini jarang aktif, ya mau orang luar juga mau masuk ya silahkan gitu. Ini fungsinya apa sih family ini? Jadi fungsi yang pertama kita baca dari bawah dulu ya. Ada namanya grup chat family. Ya, di sini adalah tempat kalian berkomunikasi sesama teman kalian, sesama anggota di family yang sama. Komunikasinya di sini kayak di WA ada grup. Nah, sama kalau di Bigo ada grup. Ini grupnya, nama grupnya kayak gini. Terus ada family PK. Family PK berarti lebih kayak ke masalah PK-PK aja sih ya. Tuh, jarang banget tuh udah PK. PK family itu jarang. Karena emang lebih jarang aktif di sini guys, lebih ke WA-nya ya buat nanganin ofisi, karena gue nggak sempet lagi buat nanganin family nih. Terus ada lagi namanya tugas family. Nah kalau tugas kalian family ini, nah kalian bisa lihat tuh ada nonton live 10 menit dapat 1 poin, live selama 10 menit tetap dapat 1 poin, isi ulang diamond tetap dapat 1 poin, seperti itu. Nah, poin target bulan ini target-target kayak gini bakal bertambah ketika kalian menerima gift, itu dapat poin, kalian jalanin tugas kayak nonton live tadi, ngirim gift itu dapat poin 17. Ya, ini tadi gua ngasih orang kan 17 biji gift. Ya dapat 17. Terus isi ulang itu juga dapat poin. Fungsi poin itu apa sih? Oke, yang pertama fungsi poin adalah meningkatkan nama kalian sehingga di grup ini nama kalian paling atas. Semakin banyak poinnya, maka semakin besar nama kalian berada di atas. Nah, ini nih, menerima ini. Biasanya nama-nama yang di atas ini, biasanya dapat kayak support lah dari family-nya. Ya, karena family ini dapat bayaran, guys, ketika family-nya udah besar. Cara ngetahuinya kayak gimana, family besar itu apa enggak, kita bisa klik garis 3 ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada top 1, top 2, top 3. Semakin besar family tersebut, maka Bigo pasti ngasih bayaran lah. Gue juga nggak tahu, karena gue belum pernah tuh ke sampai top 1, 2, 3. Ataupun yang di bawah-bawahnya, gue kurang tahu ya guys. Pasti dapat bayaran lah. Nah, seperti itulah family. Jadi, kalau family nggak ada hubungannya sama sekali tentang sama kalian live harus jam tayang segala macamnya, kayak manajemen itu beda.
Kayak family itu lebih tepatnya grup, grup kalian lah. Nah, kalau grup tersebut bisa jadi top 1, ya pasti Bigo bakal ngasih bonus. Seperti itu ya guys. Nah, kita kalian mungkin udah paham kan tentang family. Family, family seperti itu guys. Simpelnya. Nah, sedangkan kalau ofisi adalah, oke. Sekarang gue bahas ofisi. Contoh ini adalah salah satu host gue. Salah satu host gue ini dia gabung ke manajemen lain, tapi agensinya kalian bisa lihat Stardiff. Lihat family-nya tuh ada tulisannya di bawah Neo KPS. Ini dia berarti masih agensinya, dia sebagai official tuh kalau kalian lihat tuh, official host Stardiff Management. Nah, dia jadi official dari gua, tapi dia pengen coba keluarlah dari family gua itu karena tujuan dia kan nyari teman lebih banyak lagi. Ya silahkan kalau di agensi gua, silahkan kalau mau gabung family manapun. Kalau itu emang bisa membantu mereka ya silahkan toh. Orang juga nggak akan membatasi mereka buat berkarya. Seperti itu guys. Nah, kita lihat, kita klik aja family dia. Tuh, family dia udah lumayan besar sih, udah peringkatnya diamond 3, sedangkan family gua baru ya guys. Tuh, lihat guys, itu udah kok poinnya udah beda-beda banget tuh, lihat tuh. Menerima gift aja sampai 39k, mengirim gift 400, tugas 1000 ngalahin gua. Sedangkan tadi host gua nah kayak gini ya. Banyak lah guys. Mungkin kalian kalau pengen lihat itu salah satu host gua. Jadi kalau official host belum tentu family. Kalau family belum tentu official host. Gimana sih? Ya, intinya seperti itulah ya. Semoga kalian paham. Jadi kalau office itu lebih tepatnya kayak kalian bakal dikasih target jam. Resminya lah live di Bigo dikasih target jam, ada target bins, ketika kalian dapat gift ini, kalian bakal dapat bonus gini, gitulah. Dan tentu saja, gue lebih aktif itu di grup WA, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah grup WA-nya, oh. Ini grup WA-nya ya, guys. Gue selalu chatting mereka, nyemangatin mereka di sini. Tuh, gue tadi pagi tuh gue coba guys, cek dompet ya, bonus sudah masuk belum. Nah, gue selalu nanyain itu. Gak salah juga sih. Nah, kak, aku kalau dikawasin susah sinyal gimana ya, teman-teman. Aku gak bisa cek, yang bisa cuma, ya itulah intinya lah ya, guys. Intinya seperti itu. Agensi dengan family itu berbeda. Kalau kalian gabung family, belum tentu kalian bisa jadi official host atau manajemen. Tapi kalau kalian udah agensi atau manajemen, ya kalian bisa gabung ke family manapun. Seperti itu. Ya, kalau kalian jadi masuk family, ya kalian nggak ada namanya target jam, target dapat bonus-bonus itu nggak ada. Ya, cuma kalian live aja di situ. Ya, cuma ya kalian gabung ke grup aja lah. Jadi nggak resminya. Itulah. Belibet banget nggak sih? Mungkin kalau ada yang masih bingung, silahkan komen di bawah ya, guys. Seharusnya sih udah paham. Simpelnya, gue ngejelasin kayak gimana ya. Udah jelas banget sih. Ya, intinya kalau kalian gabung ke family, ke grup, ya kalian gak ada bonus-bonus. Nah, kalau pengen tahu tentang manajemen, itu apa, kalian bisa nonton channel ini. Yang gambarnya seperti ini. Nah, kalian bisa nonton di situ. Itu gue bahas manajemen. Jadi kayak gak usah lebih detail lagi ya tentang manajemen. Gue tadi udah detail banget tentang family. Dan mungkin videonya cukup sampai sini aja. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di next video. And you, goodbye. Yeah. My eye.